Ya, saya ulangi sekali lagi penjelasannya. Kita sudah sediakan kertas A4, kemudian kita double klik pada perseginya. Lalu kita buat lingkaran enggak proporsional dengan ukuran 254 dikali 194. Nah, kita taruh tengah menggunakan P. Lalu kita miringkan ya, sedikit. Lalu kita tekan P lagi. Kemudian kita potong perseginya menggunakan lingkaran ini, tekan lingkarannya, shift, kemudian tekan perseginya, kemudian bisa di trim. Sebelumnya tadi perseginya dikasih warna putih dan convert to kurva. Klik lingkarannya, shift, perseginya, kemudian potong menggunakan trim. Kalian bikin seperti ini dulu. Selanjutnya nanti kita agak ribet membuat lengkungan, jadi kalian bikin ininya dulu. Kita lanjut, kalau udah bentuknya seperti ini, kita akan bikin lengkungan yang ini nih. Yang hitam, merah, kuning. Berarti tiga lengkungan. Caranya, ini kan kita udah punya lingkaran. Ini lingkarannya saya tarik ke atas pakai shift. Pakai shift boleh, nggak pakai shift nggak apa-apa. Di urutkan kira-kira pas di atas seperti ini. Nggak perlu klik kanan ya, nggak perlu di copy, digeser ke atas aja. Kemudian kita ambil smart fill. Di atas ini ada warna. Kita bisa pilih warna hitam, taruh di sini. Tadi lingkarannya nggak kita duplikat, nggak di klik kanan. Nah, ini bedanya smart fill dari color palette ataupun fill color yang lain. Saya ulangi lagi. Kita punya lingkaran. Kita tarik ke atas. Dikira-kirakan ininya di sini. Ukurannya segini. Lalu kita masuk ke smart fill. Pilih warna di sini. Klik di bagian yang ingin kita beri warna. Kemudian ada warna merah dan kuning. Lingkarannya kita tarik ke atas lagi. Masuk ke smart fill, kita kasih warna merah. Lingkarannya diklik lagi, tarik ke atas lagi. Diposisikan, masuk ke smart fill lagi. Pilih warna kuning. Seperti itu. Kemudian, atur juga yang bawah. Yang bawah kan kayak gini. Yang sebelah sini yang kecil, yang sini yang lebar. Ada warna kuning sama putih. Lingkarannya, kita ambil. Terus ini. Masuk ke smart fill. Kasih warna kuning. Kuning di sini. Klik lingkaran lagi. Kita geser ke atas. Lebih tipis ya. Biar kelihatan garisnya, taruh di depan pakai shift. Page up. Lalu kita ambil smart fill lagi. Kasih warna agak abu-abu ya.
Jadi yang abu-abu lebih kecil daripada yang kuning. Setelah kita kasih warna semuanya, atas dan bawah, lingkarannya sudah tidak dibutuhkan. Kita bisa delete. Kemudian kita seleksi, hilangkan outline-nya. Klik kanan, yang bawah juga diseleksi, hilangkan outline. Kemudian, yang atas sama yang bawah kan masih sambung. Ya, karena tadi sebuah kotak yang sudah kita convert menjadi kurva. Kemudian kita pisahkan. Pisahkan ini. Nah, ini kan masih jadi satu. Kita mau kasih warna yang ini sendiri, berarti harus dipisah. Kalian bisa beri plus 4 atau CTRL K. Ini kasih warna sendiri, ini kasih warna sendiri. Kita pilih yang agak oranye ya. Nah, coba sampai situ dulu dikerjakan. Nggak diduplikat ya, ingat-ingat lingkarannya nggak usah diduplikat. Cuman digeser ke atas, geser ke atas, diwarnai menggunakan smart fill. Kemudian kita akan buat garis ini transparan ya, seperti ini. Transparan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kemarin kita pakainya radial, sekarang kita pakainya yang linear. Kita klik dulu objek yang akan diberi transparansi, yang kuning. Kita pilih transparan. Yang diatur. Yang itemnya ini yang buat transparannya ya, yang kalian arahkan. Karena sebelah sini yang akan diberi transparansi, maka garisnya sebelah sini, itemnya di sebelah sini. Begitu pula yang merah. Kita klik dulu objeknya yang merah, kita pakai transparan. Dan yang hitam sebelah sini. Jadi setiap objek itu dia mempunyai kesempatan transparansi satu kali ya, setiap objek. Jadi kalau dalam lembar kerja kita ada beberapa objek, dia mempunyai kesempatan transparansi satu kali. Yang bawah juga sama, kita beri transparansi pada sebelah kirinya. Yang kuning ini saya mau ganti yang lebih gelap. Yang ini kita transparansi. Kalau udah, kita tinggal atur yang atasnya. Ini kan yang atas warna oranye ya. Warna oranye, kita duplikat. Ctrl C, Ctrl V. Copy paste. Kemudian kita tarik keluar pakai shift biar lurus. Nah, kemudian kita kasih transparansi. Ini tadi outline-nya dihilangkan semua ya. Ganti warna kuning. Sebenarnya untuk warnanya kalian nggak harus sama persis dengan ini ya. Cuman ini dikasih tahu cara biar ini kan warnanya berbeda nih. Sebelah sini kuning, sebelah sini oranye. Kalian bisa dengan cara seperti tadi, diduplikat, diganti warna, terus ditransparasi. Seperti itu. Warnanya nggak harus persis, terserah kalian. Begitu pula yang
bawah. Yang bawah ini saya ganti warna merah. Warna merah. Warna merahnya saya duplikat nih. Kayak tadi, Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik keluar pakai shift. Nah, kopiannya ini yang kita beri transparansi. Saya kasih warna hitam. Terus dimasukkan lagi. Seperti itu. Kalau belum cocok, transparansinya dibalik. Seperti itu. Ya. Kalian bisa menggunakan warna yang sama atau warna yang berbeda, nggak apa-apa. Terserah kalian. Mau misalnya merah sama kuning? Boleh. Yang atas orange sama apa? Boleh. Yang aslinya mau diganti warna juga bisa disesuaikan, terserah kalian. Tapi caranya demikian. Sehingga bisa mempunyai dua warna. Kenapa yang ini tetap merah? Karena warna hitamnya sebelah sini transparan, sehingga warna belakangnya tetap terlihat. Paham ya? Ya, coba dicoba dulu. Transparasikan yang kecil-kecil ini. Lalu kalian bikin yang atas dan bawahnya. Silakan dibuat. Ya, kalau sudah kita tinggal tambahkan ini ya. Kalian bisa, kalau misalnya kalian di sini gambar makanan, di sini makanannya lagi boleh, minumannya lagi boleh. Lingkarannya kayak kemarin waktu kita bikin tulisan yang diskon 20% itu ya, yang di Instagram, sama kayak gini, dua lingkaran, terus dalamnya di power clip masukkan ke lingkaran yang dalam. Nggak usah dicontohin ya. Untuk tulisannya, silahkan seperti ini, kalau mau sama font-nya, ini bisa pakai ini, Century Gothic. Yang bawah juga sama. Bawahnya lagi bisa pakai Arial. Silahkan bisa ditulis seperti ini. Tulisnya biasa ya, pakai teks. Nggak perlu textbook. Kalau yang bawah ini pakai textbook yang bawah. Ini, yang panjang. Kalau ini sama ini sendiri-sendiri. Terus di sini dikasih nomor HP kalian. Udah selesai ya, kemudian tulisan ininya tulisan biasa, segitiganya ini hanya kalian bikin pakai poligon yang tiga sisi, hanya kayak gini, kasih warna putih ya. Misalnya saya punya huruf A. Nah, ini tinggal digabung aja. Digabung. Terus kita pakai well. Kayak gitu. Untuk yang ini caranya seperti itu. Kalau segitiganya ada banyak, berarti ini ada banyak. Tinggal yang mau dipanjang, tinggal dipanjangin, tarik. Kayak gitu. Nanti bisa dipraktekan. Kemudian, yang atas tulisan biasa, ini juga direnggangkan pakai septum, segitiganya segitiga biasa, garisnya dibikin pakai freehand. Kalian bisa bikin sendiri seperti ini. Tulisannya ini juga biasa, pakai fontnya yang dicari. Fontnya terserah kalian. Kalau kalian mau Latin juga cari yang Latin. Kalau mau yang bukan juga yang bukan, nggak masalah. Itu bisa silakan diselesaikan boleh, dilanjut besok boleh. Ini udah jam 10 ya. Kalau mau diselesaikan dulu, boleh di sini. Kemudian ada pengumuman, mulai besok ini tidak boleh berangkat semua ya seperti ini. Hanya 10 separohnya. Karena
Ini baru aja ditelepon dari dinas, mengingat meningkatnya COVID-19 ya. Jadi harus sesuai protokol, yang berangkat hanya bisa 10. Coba 10 anak yang lain yang bisa online, nanti bisa menggunakan online aja. Yang kira-kira punya laptop di rumah, terus ada udah ada Corel dan Photoshop-nya, nanti bisa ikut yang online. Ya. Coba sekarang yang bisa ikut online kira-kira siapa aja? Angkat tangan. 1, 2, separuh ya, 10 orang. 3, 4, masih kurang 6. Iya. Coba. Nanti kalau misalnya mau gantian, nggak apa-apa. Misalnya yang offline pengen ikut, yang online pengen ikut offline, diatur aja, yang penting cuma 10 anak. Ya, ini saya karena nggak ada waktu buat data satu-satu, saya minta tolong nanti sama siapa ya? Mas Subi ya, yang biasanya berangkat terus. Saya minta tolong Mas Subi, koordinator kelas pagi ini, saya tunggu nanti sampai jam 12 ya. Datanya udah ada yang online 10, yang offline 10. Soalnya kalau saya data sekarang juga belum tentu bisa ikut semua. Okay. Pokoknya saya taunya besok pagi yang berangkat 10 anak, yang lainnya nanti ikut online. Saya minta tolong sama Mas Supi. Diselesaikan dulu boleh? Sih tadi yang online siapa ya? Alam Musa. Online juga. Kedri. Thank you.
Yani. Sama. Yani apa Yani? Yani lagi sama. Ini tinggal 5 orang. Ada yang ada laptop? Kalau ada laptop, enggak siap ya? Itu apa? Thank you.
Ya, yang udah bisa disimpan, dimatikan komputernya. Saya ulangi ya untuk pembagian kelas online dan offline pagi. Kelas pagi offline, Nanda Messi, Sugesti, Yeni Latifah, Sulis, Muhammad Fauzan, Subiantoro, Muhammad Abdul Rois, Iis Latifah, Desi Kartika, Wanda Imawan, Retno Asih. Kemudian yang online, Gilang Nur Alamsyah, Febria Nugraha, Apriyani, Istiana, Miko, Anita, dan Wisnu. Ini nanti kita jadwalkan seperti ini sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kalau misal udah bisa tatap muka semua, ya seperti ini lagi. Kalau enggak ya nanti bisa. Kan enggak, kan nanti sampai untuk desain-desainnya paling 2 minggu Corel, Photoshop, Canva. Setelah itu misalnya Google Business, Facebook Ad kan bisa menggunakan handphone. Jadi bisa gantian kalau misalnya yang online pengen berangkat offline. Gimana? Kalau kita ada aplikasinya, kemarin kan boleh dua laptop terus minta di sini. Iya. Terus ya, misalnya pas jam istirahat bisa ke sini buat install. Jangan hari Minggu ya, hari Minggu buat libur. Maksud saya enggak ada liburnya.
Ya udah ya, untuk hari ini saya cukupkan sekian dulu. Untuk hari besok masih Corel, tapi saya minta kalian bikin brosur atau desain konten bebas, terserah kalian. Jadi nggak dikasih contoh. Ya, kalian cari referensi sendiri, terus kalian praktikan. Nanti saya lihat hasilnya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Belum ya? Yaudah, terima kasih. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang selesai udah boleh pulang.